العظيم نستغفر الله 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 العظيم. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah tujuan Jokowi memiskinkan dan membodohkan rakyatnya. Naik apa datang sini? Naik angkutan Metro Mini. Rencananya ke sini apa yang mau dilakukan ini? Mendukung Jokowi, lantik jadi Polri. Udah. Mengapa mendukung Jokowi lantik jadi Polri? Gak tahu, saya juga. Saya gak pernah nonton TV. Gak tahu begini, suruh begini, saya ikut-ikut aja. Maksudnya disuruh siapa? Disuruh yang bawa. Kenapa mau? Dapat duit. Dapat duit gimana? Dikasih uang, capek. Dikasih berapa? 30. Tapi ini tentang apa, tahu gak? Enggak. Saya tahunya digusur-gusur aja. Yang sekarang orang persoalkan itu, bahwa Jokowi melakukan mutasi segala macam itu tanpa berpikir bahwa yang di belakang itu adalah peralatan negara, bukan peralatan presiden. Sesuka-sukanya pindah-pindahin mutasi, reposisi segala macam itu. Ibu Mega mengerti bahwa mereka adalah alat negara, karena itu pakai meritokrasi. Jangan karena kedekatan personal segala macam. Lalu orang berpikir, ngapain Jokowi memasang orang-orang ya untuk menyelamatkan dia. Jadi siapa yang lagi dalam keadaan fearless, lagi dalam fearful, ya Jokowi yang lagi cemas dengan kedudukan dia yang tadi. Ya mungkin Oktober itu he's nothing gitu, gonna be nothing gitu. Nah, kita mau terangkan itu kepada publik yang sekarang berupaya untuk mencari celah supaya PDIP itu bubar. Itu yang mungkin PDIP itu sejarah. PDIP tidak didirikan oleh Megawati, PDIP tidak didirikan oleh Hasto, tidak didirikan oleh Puan. Dia didirikan oleh kepentingan sejarah Indonesia. Dia akan ada di situ terus. Memang Indonesia nggak ada dinasti karena semuanya dipilih. Oh iya, dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang bukan
bukan dinasti, karena darahnya kotor. Kotoran itu ada di pikiran Pak Jokowi dari awal. Semua yang kita pernah bayangkan itu akhirnya ditemukan faktual oleh majalah Tempo. Semua yang kita janjikan sebagai perubahan dibatalkan oleh gerakan mahasiswa yang dengan satu kalimat, kami muak. Anda mau uji dengan apa prinsip kami muak itu? Jadi ini bagian di mana bangsa ini, kalau kita sebut apa sebetulnya yang terjadi, this is the beginning of the end, awal dari berakhirnya. Tapi Anda katakan Jokowi masih elektabilitasnya tinggi, Jokowi masih likability-nya 80%. Ya sama kayak lilin. Lilin itu sebelum dia mati, dia menyala terang. Lalu peng, mati. Itu poinnya tuh. Jadi saya mau, bukan mau uji, saya mau beritahu bahwa kalau kita sembunyikan soal-soal yang tadi, ethics itu, kita masuk dalam tukar tambah. Machiavelli bilang begini, kebusukan kekuasaan bukan pada penggunaan fisik kekuasaan, tapi pada pengkhianatan, pada penipuan. Itu semua soft power-nya Jokowi. Jokowi gak datang seperti Soeharto bilang, I'll cover you, gua gebuk lu. Enggak. Dengan senyap dia lakukan pengkhianatan pada Ibu Mega, pengkhianatan pada bangsa ini, pengkhianatan pada emak-emak. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual gak laku ke Cina, dia jual ke Amerika gak laku, dia jual ke Mesir gak laku, dia jual ke Malaysia gak laku, dia jual ke Singapura gak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena gak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena gak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi, membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, ethics, pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMP. Mereka menunggu serangan fajar, mereka menunggu BLT. Itu bengis namanya. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persennya balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persennya balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya itu. Hak saya untuk dapat keadilan. Hak mak-mak untuk dapat nutrisi. Supaya anak-anaknya punya masa depan, tidak mengalami stunting. Dibatalkan oleh Jokowi melalui proyek-proyek infrastruktur yang gak ada gunanya itu. Ya itu intinya kan tetap apapun selama kepemimpinan Pak Jokowi itu 4,7% pertumbuhan, ditinggalkan oleh SBY yaitu 1,6%, jadi dari 1,6 naik ke 4,1%, terbalik SBY 6,1%, kan seringkali begitu kan. Jadi data-data yang ada nggak mau dibaca oleh relawan atau penggawa-penggawa. SBY meninggalkan Indonesia dengan dalam kondisi 6,1% pertumbuhan itu. Jokowi tinggal 4%, 2% itu kemana? Itu yang kemudian dianggap sudah lari ke sektor informal segala macam. Bukan, itu artinya Jokowi gagal untuk menaikkan, mempertahankan 2%. Apalagi kalau kita hitung janji Jokowi meroket 10%. Itu artinya dia meminuskan Indonesia 6%. Dan begitu kan cara berpikirnya. Mestinya 10%, dia cuma bikin 4%. Artinya dia udah minus 6% itu. Jadi janjinya memang udah buruk dari awal itu. Nah, perjanjian-perjanjian dengan rakyat ini itu diikat oleh perjanjian konstitusional. Nah, itu yang kalau di negara barat itu presiden yang gagal memenuhi janjinya udah jatuh dalam 2 minggu kan. Ya, ya. Kalau presiden bilang 10% cuma 4%, ya mestinya dia jatuh dong. Ya. Kan itu peradaban begitu. Iya.